Oke, halo teman-teman, kembali lagi di Irogaf dan kali ini kita bakal main gameplay saat ketutupan teman-teman saat ya. Posisinya enak di mana sih? Oh, kita pencet bulat ya. Ini nama gamenya Euden dan belum ada. Kita emang belum save. Belum save. Jadi kita main new game aja dulu. Sini dulu ya. Oke. Kita main mode normal aja ya teman-teman. Tiba-tiba ada sebuah apa ini, dungeon kah, kastil atau apa, kita lihat posisi kamera enaknya di mana sebenarnya. Soalnya aneh belum ada green screen ya teman-teman, jadi ya udah maklumin saja dulu ya, atau di atas aja gitu biar nggak ganggu apa gitu kan, entahlah. Posisi kamera aja belum tahu bakal di mana, jadi kita main aja dulu. My bad. Permission was right. Okay. Time, space, and mirage. The three higher element and steering. This is the door and the temple. Okay. Just as I thought. Bahasanya agak sulit anda mengerti, no? Karena ini berhubungan sama magic kayaknya ya. Mr. Master and low Italian around here, right? I see, got it. Sorry, we still respect to this by enemy. Oke, okay. Kita harus siap-siap ya. Katanya takutnya diserang dari belakang gitu. Oh yeah, tiba-tiba aneh kaget. Oke, jadi kita harus kemana teman-teman? Kita coba tombol-tombol dulu. Oke, okay, kita bisa ganti-ganti karakter. Bullet. Oke, okay, jadi tiap karakternya punya kemampuan ya. Oke, ini Medi mungkin. Oke, mukanya two headednya. Oke, good. Terus kita ngapain lagi? Segitiga buat. Oke, ada beberapa skill ya. Jadi bisa segitiga sama arah itu ada skill. Kemudian kotak, oke, ngeliat status. Di sini kita nggak bisa kejar apa-apa. Kalau di sistem, teman-teman. Jadi kita coba lihat optionnya. Kayaknya kita kecilin di bagian SMS-nya. Jadi buat sekarang kita maju aja dulu teman-teman ya. Kita harus ke ini di blok. Apa bisa dihancurin teman-teman? Bang, oh salah. Tadi pencet apa ya? Bullet. Oh, nggak bisa dihancurin teman-teman. Immortal object ya. Oke. Kita maju aja terus kah? Kita maju aja dulu ya teman-teman ya, maju aja lu, maju nankatsu. Oke, ada cutscene di sini. Oke, what is this place? Katanya tempat apa ini? Gak tau lah. Tempat apaan coba bro? Sub descending the world into the earth. Oke, katanya sampai ke inti bumi ya. Sekitar 500 arch itu satuan apa guys? Oke. Okay. Yo, what's wrong? Are you alright? You look pale. Oke, okay, no problem. It's just ini membuatku ingat tentang sesuatu di tempat tua itu gitu. Tempat tua, oke, Republic Western Age. Yes, I think this maybe have been built as the underworld part. Oke. Okay. Oh, katanya itu benda ritual ya teman-teman ya. We'll just agree with you katanya gitu ya. You go, me too. Oke, okay, yang ini existent the is like as unknown spider. Yes, we will not lose no matter what. Alright, let's go then. Crossbell, poly special sport.
Ini langsung emang gameplay kita tuh tadi Anda lihat sih sekilas ya kayak status karakter kita tuh udah level level 3 ya, level 40 pas segala macem gitu. Itu emang gameplaynya kayak gitu guys atau itu maju ke depan gitu. Oh mimpi teman-teman. Kokoa? Kokoa. Jadi emang ini adabnya ke Jepang ya. Oh, that's right. Oke, dia pamit ke paman sama bibi di depan mungkin kayak stranger aja di depan ya. Pamit dulu ya. Oke. Old man tulisannya ya. Looks like you can. Sepertinya kamu sudah bangun katanya gitu ya. Having nightmare. Ya, katanya di mungkin kita dapat nightmare katanya. Dituduh mimpi ini guys, mimpi mimpi basah. Thanks Dan. Luk-luk minum ya. Thank you very much. It was cold and delicious. Katanya itu dingin dan enak ya. Kayaknya ntar ini harus cat tembok belakang jadi hijau semua. Atau pakai kain hijau ya, apapun itu ntar bentuknya kita coba ya. Oke. Everyone always busy here. No, don't worry about it. I have various things from the others. No matter how much it changes, my hometown, Frostvale, is still Frostvale. Ya, beda ya. Kampung halamanku tetap Frostvale dan tidak akan berubah katanya. We can no longer trust anyone except Mayor McDowell. Kita dia nggak bisa percaya siapapun kecuali si wali kota katanya. Dear, dear, sayang, sayang, cina katanya. Sorry about that. When it comes to the decision of politics, he always get very. Okay. You are personal times, but you too, huh? Oke, ada sesuatu masalah ya di situ ya. Ah, keretanya lega banget ya teman-teman. Emang lebar ya keretanya. Ini KCIC bukan? Artnya enak juga ya dilihat ya. Emang sih biasa main game PS1 mungkin ya ketika Blood Quest 2 udah ya pixelnya mulai hilang gitu ya. Oke, okay. Kalau di Indonesia kayak ini kan jalur 2, jalur 2 dari arah barat kereta tujuan Cimindi Cirebon cukup dapat sampai dengan Cicalengka. Terus selamat datang di stasiun tujuan Anda. Semacam itu ya. Oke. Okay. Oh ini peta keluarga ya, brother, sister, Cecil. Oh ini saudara sama saudaranya ya, mungkin yang cowok tinggi itu kakaknya teman-teman, terus itu tetehnya ya, kakak ceweknya. Crosswell. Oh dia merantau atau habis apa sekolah gitu mungkin ya, atau militer atau apapun itu. Aduh. Oke, kita cut aja CPD mungkin kayak polisi ya. Semacam itu, teman-teman. Oke, The Legend Heroes Zero no Kiseki. No keajaiban atau gimana? Kiseki itu kan keajaiban ya, Zero. Gimana ya, keajaiban no atau apa? Oh, maksudnya Anda tahu Kiseki keajaiban karena nonton ini ya, Kuroko ya, Kuroko kan Kiseki no Sedai.
Oke, Cross Bell Station. Oke, jadi banyak tulisannya ada di sebelah sana ya. Karena kayaknya bakal pindahin kamera ke sebelah sini. Oke. Tapi mau nggak mau kayak tetap enak di sini sih. Kalau pas ke sini ngeliat itu kayak ke tempat lain gitu. Kalau ini masih di tengah gitu. Posisinya aja yang harus aneh atur sih sebenarnya. Jadi kita lihat aja dulu ya gameplaynya ya. Karena belum tahu bahwa bakal taruh kamera di mana, jadi kita sesuaikan saja dulu teman-teman. Misalnya udah ada green screen sih agak enak. Oke, ini stasiunnya. Oh, mapnya gede juga teman-teman ya. Station Street. Ya, bawaannya nggak terlalu banyak ya, itu cowok guys. Bawaannya nggak terlalu banyak. Kadang mungkin nggak bawa apa-apa pergi-pergian jauh. Kayak satu ransel cukup gitu. Gak semua sih, gak semua ya. Cuman ya, kebanyakan. Oke. Artnya lucu juga ya teman-teman ya. Untuk benak kotak kayak gitunya, bulatnya udah beneran bisa bulat gitu ya. Nggak kotak-kotak banget gitu. Cuman kayak mobil mungkin ya, terus orang-orangnya kenapa jalan di tempat gitu. Kalau diem-diem aja gitu. Oh, ternyata ini sudah benar-benar berubah ya. Bangun apa di situ? Just open Orbal Store. Oke, toko ya. Handle everything, the last overall goods. Overall vehicle, oke. Oke, okay. What's more, it look like the number of vehicle has increased. Oh, ternyata udah 3 tahun dia merantau ya teman-teman ya. Udah banyak berubah selama 3 tahun, no, then this part is fine. What you heading to work? Bukan kagak mau ngikut aja, oh yeah. Since I'm here, I thought I carry the logistics home, apa itu? No, no, you can do that. Mungkin bisa melakukan itu. What will you do if you're late on your long-awaited first day of work? Of work. Jadi dia balik lagi tuh emang karena pindah tugas gitu ya, mungkin karena kerja gitu ya. Oh, dia bawain tas ininya ya, bawain tas si kakek-kakek itu ternyata ya. Oke, trouble please feel come to free, come to see us. Oke, katanya kalau misalnya ada sesuatu langsung aja ke kita gitu ya. Baik banget ya kakek nenek ini teman-teman. Well then, bye, goodbye. Oke, benar-benar gak bawa apa-apa. Tapi tenang, dalam game RPG itu selalu ada yang namanya ini teman-teman. Apa namanya? Inventory. Yang gak bawa tas tapi itemnya banyak. It's not logic, but the street with store and house, it's so merry. Well then, it's about time. Took the sealed letter out his breast pocket. Oke, okay, ngambil di seku ya. Sebuah ini. Misalnya, meaning you are a permanent member of Crossbell Police IQ. Oke, okay, jadi mungkin ceritanya di sini kita kayak polisi gitu ya. Oke. Okay. It's a name I haven't heard before. Jadi kita spesial gitu ya. Pasukan spesial gitu ya. Mungkin kayak CIBA. Yosh! Yosh! Alright. Biasa guys, ibu jadi kalau denger Yosh, Yosh! Gitu ya. Ikut-ikut bersemangat gitu. Oke, banyak tulisan sebelah kanan. Kita tapi sambil lihat lagi dulu. Soalnya tadi kayak tabel-tabel ada sebelah kiri ya. Oke, ini tempat kerja gitu ya. Kita misinya di satu kota ini atau nanti kita dimisin ke dungeon gitu ya. Kita lihat aja dulu teman-teman. Ini sebenarnya ingin mainin satu game yang mungkin kalian juga banyak tahu ya. JRPG juga, judulnya The Last Remnant teman-teman. Oke, kita tanya dulu, talk.
Konnichiwa. Konnichiwa, konnichiwa. Good morning. Welcome to the Crossbell Police Department. Oke, okay. Ada yang bisa dibantu? Nah, kayaknya Ane lebih yakin nih sekarang buat pindah ke sini. Mungkin ntar Ane harus sedikit ubah posisi dulu biar agak oke. Okay. My name is Leot, layat. Beningin. Layat beningin, layat bacanya apa ya? Leot, layat. Oke, okay. I talk forward for working with you. Oke, okay, ah, is that so? Giga, oke, okay, gitu, gitu mungkin ya. It's make me happy to be getting more colleagues worked. Oke, okay, dia senangnya dapat teman baru katanya. But, ini aneh gitu. Aku tidak pernah diinformasikan tentang ada requirement baru. Gitu. Oh well, you shouldn't have gone to go to enforce rather than the police has put that. Police school, oh dari police school ya, dapat rekomendasi kan? Oh, you pass the detective exam, okay, that's amazing. Great info from newcomer, I must say. I wish you lucky at all. Said the only one. Okay. Special sports section. Special sports section. Dia sambil let's see was that supposed that is it. Wait a moment please. I think I might heard the name before. Oh, bahkan dia juga nggak tahu gitu ya. Ada divisi itu gitu teman-teman. Main point. Oh, so you've come. Oh, oke okay, tiba-tiba di ada bapak-bapak datang. Wah dia lagi odot sepertinya guys, lagi sedang sebat ya. Friend, let me handle him. It's my new regret after all. I see the name of the new that is Osif Nate. Okay. Yes, I look forward working with you. Well, it might disappear with half year or so. Padahal satuan tugasnya udah hilang beberapa waktu lalu, teman-teman. Ini terus aja makin atas teman-teman. Gak apa ya teman-teman, kalau misalnya nggak kebaca, tapi kalian kayaknya harus baca sih. Jadi kita pindah lagi sini. Udahlah, di sini aja biarin. Cuman loading-loading kadang yang ngalangin ya. Oke, okay. Special support system berarti SSS triple S ya. Nama aku Leot Beningin. In the Beningin. Oke. Okay. Lumayan ngantuk teman-teman. Well, based on your luck to you. Dia getar ya, grogi. Ini petanya gede banget guys, emang bisa dihafalin tapi sebenarnya gaya juga besar ya mapnya. Digimon World 3 juga lumayan besar. Kita coba lah. Ini ada bener-bener lagi nggak banyak kerjaan teman-teman, jadi bisa main game kebanyak ya. Oke, okay, sorry for making you wait. This here the last number. Hi, introduce yourself. Oke, okay, perkenalkan dirimu. Oh, ini teman-teman yang kita temui sebelumnya ya, di mimpi itu ya. Mimpi atau flashback ya? Atau flashback ke masa lalu. Kalau misalnya masa depan berarti flash next. I'm Leot Beningi and I'm from Crossbell City. I'm leaving aboard just a while ago, but I have returned back home to join police. Okay, I'm looking forward to working with you. Oh, serious one, huh? Awesome! I'm Randy Orlando. Habis, still picking up woman games and joining the magazine or something like that. Okay. Can pick up, lend you some my treasure collection. Majalah-majalah ya. Hajimemashite. Hajimemashite. Nice to meet you, I'm Ellie McDowell. Okay. Oh, dia ini ya. McDowell tuh katanya major kan. Dia kayaknya anaknya
ini apa namanya, wali kota ya, talking with you. Yeah. Domo. Domo. Tio Plato. Nice meeting you. Dia nggak banyak ngomong ya, mungkin tipe-tipe cewek yang introvertnya gitu ya. Mr. Sergey, okay, what is it? Antonio, what kind of class of the special super section really? Okay. Dia nggak tahu ya masalah special super section itu ya. Well, everyone, by the way, everyone here is promising newcomer just like you. Apakah membuatmu tidak nyaman? Okay, I wonder it's going to be alright. Well, last time great boy. Okay. What section? Okay, tiba-tiba ada panggilan. Sergey here. Good work. Portable communication device. Okay. Mungkin kayak walkie-talkie ya, atau handphone yang dulu belum banyak nih ya, belum banyak dikenal mungkin ketika game ini pertama keluar teman-teman ya. Ini makanya agak aneh ya. Oke, ini ada, kita baru datang dan langsung dikasih tugas teman-teman ya. Kira-kira tugasnya bakal seperti apa, jadi kita tunggu saja dulu kelanjutannya. Oke, kita dilihatin dulu. This is the session Rod Oster, I wonder we are going to do. Yeah. Oke, kita suruh ngapain teman-teman? Di situ ada pintu tulisannya exit, tapi kita malah masuk. Beyond this door is the under geofront block stretching itself under the whole city. Oke. Okay. To test your coordination as a group as well. Oke, okay, jadi kita dites dulu ya koordinasi timnya gitu, as your fighting ability and actual combat. Oke. Okay. Geofront itself isn't really that hard, nggak terlalu susah katanya gitu ya. Ada beberapa monster di situ gitu ya. I see. An actual combat test. Okay, well, I'm good. Okay, perhaps putting the test aside, will you have to enter the place, search of the monster in the first place. We are in the Guardian Force. This isn't effective jobs, katanya gitu. Hehehe, you are right. This isn't actually a job for a detective. Oke, katanya ini bukan tugasnya detektif, gitu kan. Ini adalah special support section. Hah? Oke, let's read the explanation. The letter first. Like this, katanya kita disuruh ngambil sesuatu. Memberikan Leo the rest of some kind of portable device. Oke, kita dikasih alat. Ini komunikasi ya. Lencana gitu ya bentuknya ya. Bentuknya kayak lencana dan ya. Okay, there's something arrived from the foundation last month. Okay, they have already been adjust. Okay. Quartz of its type precise. Okay. Precise. Okay, Geo from Kay receive. Okay, detective notebook. Okay, kita bisa baca-baca nanti teman-teman buat di situ ya. Okay, automatically record event that happened throughout the game. Okay, dia bakal kayak note gitu ya. Mungkin ada notaris. Semacam notaris gitu teman-teman. Rambutannya lepek banget. Sebel teman-teman. Terlalu lepek. Apapun itulah. Oke. Okay. Oke, okay, katanya punya segitiga sama directional pad ya. Ada kiri kanan atas bawah. Oh, yang tadi tombol segitiga yang belum bisa. Oke. Okay. I'm making you the leader for the time being. What? Tiba-tiba ditodong ya, teman-teman. Haha, first on you, huh?
I look forward working with you, Mr. Wyatt. Can we drop formalities? Oke, gak usah. Oh, dia 18 tahun. Baru lulus SMA ya, teman-teman, kalau di sini. Oh, yang paling tua si Randy ya, 21 tahun ya. How about you, Dan? Oh, dia paling muda ternyata, 14 tahun, teman-teman, no problem. Dia kaget ya. 14 tahun udah di polisi ya, teman-teman. To be correct, I'm not absolutely one of the police at all, Aprilia. Oh, dia tuh cuman kayak pertukaran, apa, lagi transfer buat, lagi, apa namanya, ya gitu lah. Kayak PKL mungkin ya. PKL kalau isinya PKL, PPL ya, apapun itu yang ya, mahasiswa terus, apa, praktek kerja lingkungan gitu kan. Kerja lapangan, kerja lingkungan. Tapi banyaknya sebenarnya kerja lingkungan hidup, teman-teman, bukan kerja lapangan. Soalnya kan emang kayak bersama sama masyarakat gitu. Kalian ada yang pernah punya pengalaman untuk PKL gitu nggak? Boleh tulis di kolom komentar ya, nanti kita sharing-sharing. Karena nanti juga pernah PKL, pukul-pukulan. Oke. Okay, I don't care since I think your reaction was quite sensible. Okay, by the way, my opponent is Obra Staff. Well then. Koitsa. Oh, dia kayak double stick gitu ya. Apa namanya, kayak buat satpam gitu, cuman bentukannya canggih aja gitu. Tone fast. Oke, dia sudah nyoba, si layar ini udah nyoba beberapa ini ya, tapi ternyata itu yang lebih pasti. Cuman di sini masalahnya kita tidak bisa mengubah nama karakter kita menjadi Max, teman-teman. Jadi udah bawaan aja gitu ya. Nice gun, kayak revolver gitu ya. Kalau dia kayak spear lancer gitu lah ya. Oke, okay. Jadi semua senjatanya katanya bisa menyumbangkan tim kita gitu. No, that's fine. Well then. An extra function. Oke, okay, kita coba selesaikan misi pertama kita, newbie detective. Oke, okay, kita dapat title ya. Achievement, achievement. Use the key. Oke, okay, jadi ada beberapa ini ya. Action button. Nah, chat A, detective, combat. Oh, ini buat baca note ya. Panik guys, panik. Oke, apakah kita akan melawan musuh pertama kita? Oh, ini ada pilihannya, ada biru, ada merah gitu ya. Oke, katanya tempat tambahan di bawah city ya. Oke, aku terkagum-kagum. 20 tahun yang lalu, oke, project dari 20 tahun lalu ya. Sebenarnya di sini ngomongnya panjang ya, teman-teman, bahasa Inggris.
Ini akan berusaha mencoba mengartikannya sebisanya ya. Kalau misalnya ada salah-salah, boleh kalian koreksi aja di kolom komentar atau kalian bisa perbaiki subtitle di video ini ya. Oke, okay, understood the situation, sitting aside or not. Dia berpikir masih pekerjaan detektif ya, padahal bukan gitu kan. Ini adalah special support system. Apa ya tadi? Roger. Oke, ini pintu kita yang merah ya. This machine change station set the dangerous map. Oh, di sini kita tinggal pencet bulat aja nanti recover gitu ya. Oke. Oke, nggak bisa dibuka ya. Jadi tujuan kita emang cuma bisa ke depan sini. Oh, ini buat rest ya, teman-teman. Oke. Benda hitam itu ternyata ya. Kita tuh bisa nge-save kan kalau nggak salah. Coba kita sistem dulu. Kita save. New data. Nah, enaknya di PSP itu gitu aja, teman-teman. Jadi cepet nge-save-nya. Oke, di sini ada equip. Striker, leather. Kita belum punya aksesoris-aksesoris ya. Jadi terus item. Kita dikasih item apa aja, teman-teman. Kita belum punya item apa-apa dan di sini tulis dengan bahasa Jepang, teman-teman. Kita harus pakai Google Translate ini ya. Battle tutorial, boleh. Oke. Oke, katanya ini pertarungan pertama kita. Oh, teman-teman, kita baca dulu aja. Pokoknya tadi kita ngeluarin skill itu ya, jadi mirip kayak apa ya namanya, kalian tahu ini nggak, mana kimia ya, mana kimia juga kayak gitu, teman-teman. Jadi gameplaynya mana kimia itu kalau misalnya kita mau biar nggak ambius gitu, biar musuhnya nggak nyerang duluan, kita harus hit duluan gitu. Jadi sebelum battle kita hit gitu. Nah, kita jadi confused baru serang. Oke, kita bisa. Nah, baru kelihatan nih, naikin kamera dikit biar nggak ketutupan statusnya. Oke, good. Dan di sini action bar. Oh, dia mainnya kartu ya, mirip mirip banget sama main akademia, teman-teman. Oke, di sini ada attack, ada art. Kita attack aja dulu kayaknya. Oh, ada range-nya ya, teman-teman. Oke, good. Retreat, item, craft, attack. Oke, good. Itu si Oban deh. Oke, good. Ore no ban da na. Oke, meninggoy kah? Oke, meninggoy dan menghasilkan peti. Oh, musuhnya belum dapat giliran ya. Mungkin karena confused tadi ya, jadi dia baru sadar. Jadi ada jaraknya, teman-teman. Kalau misalnya terlalu jauh, jadi nggak bisa nyerang juga gitu ya. Oke, XP. Oh ya, tetap based on experience ya. Oke, King Potato Marble Stick. Itu bisa kita buat craft atau masak-masak atau gimana ya, nanti kita lihat aja. Kita bersama katakannya sama Ho, katanya gitu. Tapi kayaknya mending pakai yang si pistol di depan ya, jadi enak nih misalnya. Tapi kayaknya si, nah si Tio ini kan tadi ngeluarin kayak asap ungu gitu ya, kita di awal gameplay ya. Jadi kayaknya mungkin ngasih potion gitu ya, jadi mungkin beda-beda ya. Oke, okay. Blast off, frame deploying kan defense field. Oke, okay. Hmm,
but having little girl taking the full burn. Kita terlalu meremehkan ya. Kayaknya untuk cari aman. Oh, oke, okay. Di sini ada peti. Kita coba lihat item dulu ya teman-teman ya. Kita harus mempelajari beberapa item. Oke, okay, healing. Oke, okay, 500 HP ya. Tadi kita dapat beberapa item lagi. King potato, large peeling potato, cook quickly. Oke, okay, nanti buat masak. Mungkin nanti ada kita ada masak-masak gitu ya. Oke. Okay. Oke, okay, whoops, some reason this eventually like once. Oke, okay, katanya kalau ngelawan jelly-jelly gini lebih efektif ya, pakai arts gitu ya. Not only effect with normal attack, but using art too. Yes, good point, Roger. Tapi nggak bisa ya. Oke, okay, dia nggak pusing, nggak kenapa-napa. Oke, okay. Ada EP ya. Kita coba stun. Sparkle. Oke, okay. Dia ada kayak ngecharge-nya dulu ya. Frozen Shower. Wow. Watashi no ban desu. Enigma kudo. Ore no ban da na. Oke. Okay. Nice. Ini ada combo-combo gitu enggak teman-teman ya? Jadi kayak misalnya kayak ada batu ketinggalan tuh. Satu meninggoy. Mumpung baku guys, kita hantam saja. Tapi emang damage-nya jadi kecil ya ngelon kayak gini-gini ya. Oh, ada heal juga ya. Debu, buff, efek. Oh, kita bisa putar-putar kamera juga. Oke, okay. Oke, teman-teman, kita attack biasa aja dulu. Kenapa bisa ada craft ya? Oke, sisanya mungkin kita attack biasa juga aman ya. Oh, udah ternyata status IC-nya ya. Oh, di situ ada support member ya. Kayaknya kita bisa nambah orang lagi ya. Oke. Okay. Apa nih? Final boss. Alright. Let's try using fighting using craft time. Gak bisa ya. Oke, okay, attack. Oh, ada crafts ya. Tadi crafts mana? Nah. Area set syarat buat craft itu apa ya, teman-teman? Kenapa malah nambahin itunya ya? Oke. Okay. Hai. Konseki o kaishi shimasu. Jōhō o rushu shimashita. Oke, analyze ya. Osha!
Oh, ini si craftnya apa nih? Power Smash. Kita pastiin sebelum minggu aja, guys. Boom. Splash damage ya. Oke. Oke, dia juga mungkin pakai craft ya. Ikimasu. Ikimasu. Oh, nggak bisa 20 ya, teman-teman ya. Oke. Door. Oh, kalau diserang si CP itu nambahin ya. Kita perhatiin dulu ya, betul CP-nya nambah. Yes. Pada ya, ya lumayan seru nih mekanismenya ya. Oke. Okay. Dor. Anjay. Kita kasih satu meninggoy aja dulu, guys. Lumayan seru ya mekanismenya. Jadi emang ada jarak gitu. Sama kalau misalnya di ini juga ya, apa namanya, The Last Remnant juga, kita kalau misalnya terlalu jauh ya harus mendekat dulu gitu. Togores. Nih, gue satu lagi kan. Tembak door. Ikuzu. Oke. Ma, konna mon ka ne. Itu buat apa, teman-teman? Royal Leaf. Oke, di sini ada chest lagi. Smoke ball. Kita tadi dari mana ya? Oke. Oops. Let's try using S-Craft. Kakatekoi. Kan 100 kan si S-Craft itu. Sekarang gimana, teman-teman? Apakah attack dulu kan? Oke. Tadi ada nggak baca dulu sih deskripsinya, dia ngapain? Oh, nge-heal ya, teman-teman ya. Oke. Sateto. Waduh. Overdrive. Boom. Waduh. Ingat apa ya? Juggernaut, teman-teman. Langsung meninggoi semua ya. Masih ada ternyata. Nah, ya, rasakan ini, teman-teman. Oh, ada. Emang kalau JRPG itu ya, banyak action-action yang sangat mirip dengan animenya gitu kan. Choroize. Sistem oil, fresh herb. Tentong. Oke, ada ke atas dan
Okay. Jalannya ke situ guys, cuman kita belum bisa ya intinya. Jadi kita coba dulu ya untuk ke aduh, bulat, kenapa segitiga? Mau dibikin confuse gagal guys. Door. Kita tek-tek aja dulu ya. Oke. Ikimasu. Semoga meninggoy. Bam. Oh, ternyata diserang dulu kita. Oke, okay, counter attack. Oke, okay, level up semua teman-teman. Udah level 4, padahal pas kita tadi main di awal udah level 40. Oh, itu kayaknya buat ngehidupin ya. Nggak selalu berhasil ya untuk bikin confuse ya. Ore no bandana. Door. Oke. Okay. Kita sambil isi CP gitu teman-teman. Ini bisa maju sampai gimana ya kalau musuhnya? King Potato. Oke, ada control room. Semakin bawah teman-teman. Oke, perjalanan kita sepertinya masih panjang teman-teman. Ini udah mulai agak-agak ngantuk nih, kayaknya harus istirahat dulu. Jadi dan telah juga mau azan asar. Semoga video ini bisa menemani kalian untuk salat maghrib. menunggu azan maghrib ya teman-teman. Jadi see you on the next video. Kita balik lagi ya, sebelum itu kita save dulu ya teman-teman. Kebetulan karena ini bisa siap di mana aja, jadi kita coba save game aja dulu. Enter, offset, override. Kok bisa ya? Atas bawah aneh jadi gak bisa ya. Stick kenapa stick? Oke, bisa lagi. Set. Kiri kanannya kenapa tidak bisa anjay? Gak mungkin lock dong. Ini kiri kanan bisa kok, tapi pas di situ nggak bisa, berarti kita belum boleh nge-save teman-teman. Masih harus lanjut nih. Tapi masa nggak bisa sih? Kok nggak bisa ya? Ini Anda udah pencet kiri kanan, tapi nggak bisa teman-teman. Tapi tombol-tombol yang ini bisa. Wah, what the heck guys, what the heck, ngebakah, kita save state aja teman-teman ya. Kita save state. Oke. Nanti ada coba ulik lagi kenapa ini gameplaynya nggak bisa. Ya mungkin segitu aja dulu buat gameplay kita kali ini. See you in the next video dan bye-bye.